Satu ruangan penyimpanan arsip data dan puluhan komputer ludes terbakar api di kantor Bank Supra yang berlokasi di Jalan Raya Cisaat, Kampung Sukamana, RT 1, RW 4, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Beruntung tidak lama, 4 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Petugas dengan tangkas memadamkan sumber api di lantai dasar agar tidak menjalar ke ruangan lain. Dari keterangan satpam yang bertugas, tepat pukul 8:15 Sabtu malam, sempat terdengar ledakan kecil seperti korsleting listrik. Yang dibarengi asap tebal membumbung ke atas dan api yang sudah membesar. Ada korsleting listrik. Korsleting listrik ya, Kang? Di sebelah samping pos. Terdengar ada percikan listrik. Itu saya lihat ada asap membesar ke atas. Ke atas ya, Kang? Ya. Itu pusatnya di mana sih, Kang? Kebakarannya, Kang? Di lantai berapa? Lantai satu. Oh, lantai satu ya, Kang? Tepatnya di ruang tertutup. Dugaan sementara petugas kepolisian, api dipicu akibat sambungan arus pendek yang menyebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan untuk Dewi.